Assalamualaikum kawan semuanya. Jumpa kembali di channel Sniper Nyeker. Oke kawan, hari ini saya akan mengganti Perhammer. Untuk Perhammer tadinya ini ukuran 5 cm ya. Nanti saya akan menggantinya dengan ukuran 4 cm kawan. Untuk OD-nya sama OD 10. Saya menggunakan Mizumi bulat tipe WB kawan ya. Ini paketannya baru saja sampai kawan. Oke, langsung aja kita buka kawannya. Nah, seperti ini kawan. Mizumi bulat tipe WB OD 10 panjang 4 cm. Biasanya di sini ya, di sini ada, wah kelihatan ada keterangannya nih. Ayo langsung aja kita buka kawan. Untuk ini paling keras ya, tingkat kekerasannya paling keras ini. Nanti saya akan dipergunakan di Perhammer. Seperti ini kawan. Oke kawan, langsung aja kita buka ya. Ini senapannya. Mudah-mudahan nanti hasilnya lebih memuaskan. Kita copot dulu . Terima kasih banyak ya untuk kawan yang selalu mendukung channel Sniper Nyeker. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah ini dia kawan, nanti saya perlihatkan. Ini untuk Perhammer tadinya ya, ini sudah rada bengkok kawan, makanya saya nanti akan menggantinya dengan ukuran yang 4 cm. Ini yang baru ya, ini yang lama kawan. Wah ini ada sniper kecil kawan nih. Anak saya ini kawan ya. Ini bu, yuk kita kawan. Ini saya menggunakan ini ya, sistem anti buncing. Nah ini dia kawan, udah terpasang. Langsung aja kita pasang. Gak boleh toh, gak boleh bu. Ini anak saya mau ngambil apa yang lagi di konten itu, makan bulu burung bu. Tangannya ada bulu burung. Oke kawan, tadi HP-nya mau diambil sama anak saya. Nah seperti ini kawannya. Wah ini sangat keras sekali, kita kendorin dulu. Kita lihat seperti apa powernya menggunakan Mizumi bulat tipe WB OD 10 panjang 4 cm. Wah lumayan kencang kawan ya. Kita coba sekali lagi. Suaranya tegas sekali kawan. Oke kawan, ini sudah terpasang ya. Nanti saya akan coba tes akurasinya menggunakan
dan izumi bulat panjang 4 cm. Oke kawan, terima kasih banyak ya untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan semua. Tanpa kalian, channel Sinpernyaker tidak akan berkembang sampai saat ini kawan. Oke kawan, nanti untuk video apa ya, untuk video akurasinya nanti saya akan apa ya, nanti saya akan coba shot ya di belakang rumah. Oke kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, tadi saya udah mengganti per hammernya ya. Nanti saya akan mencoba pakai ini Mimi slug, ara slug 15 grain ya. Saya akan mencobanya. Untuk jarak nanti saya ukur di berapa meter. Untuk jarak di 62 meter kawan. Yuk langsung aja kita mulai. Kita coba cari titik patokannya dulu kawan ya. Tuh, ini ada yang ngeringin. Di jarak 62 meter. Ini kena sinar matahari, kawan. Kita cari titik fokusnya dulu. Nah, ini di sini kayaknya nih.
Itu tadi 9 kali 1. Masih ada yang keluar dari groupingnya kawan ya. Jarak 62 meter kawan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.